Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Pada ngeliatin gini. Hari ini saya sekarang sedang berada di Terminal Jati Jajar. Ini lagi ramai banget, ada mudik gratis. Sekitar berapa ya? 160 bus berangkat dari Terminal Jati Jajar dan itu gratis untuk arah ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi saya hari ini lagi jalan-jalan di sekitaran Terminal Jati Jajar, mau ngelihat situasi yang ada di Terminal Jati Jajar. Ramainya seperti apa. Jadi buat teman-teman yang mau ngelihat, ikutin terus video saya. Kita jumpa sama timnya Harapan Jaya Patas Jatim. Ini langsung ada Mandor Bogor ini, Mami Wiwi yang pengurus Harapan Jaya Bogor. Jadi gini boy. Jadi gini boy. Lo mudik kemana hari ini boy? Saya kerja terus boy, pokoknya boy. Alasannya gitu kan? Kerja dulu boy. Berarti nggak pernah mudik? Nggak pernah boy. Kasih mudik ya. Doang, boy. Kapan mudiknya? Saya nggak kurang tahu boy. Ntar tunggu. Ini Mas Pauji guys. Buat teman-teman Bismania atau ya siapa tuh udah nggak asing lagi ngeliat manusia yang satu ini. Oh, Bismania Korwil Bogor Raya loh dengan identitasnya. Udah pasti banyak yang kenal dengan mas-mas yang satu ini. Jadi gini boy, iya nggak? Mi, Harapan Jaya ada berapa unit yang dipakai buat arus mudik gratis? Oh, kalau di Jati Jajar ada 6. Ada 6. Bandung ada 6 yang hadir sepeda. Ini yang ATB semua ya? Iya, ATB semua. Kalau yang regulernya biasa dipakai buat ngelain biasa berarti? Reguler? Tapi ada juga yang reguler juga ATB. Toilet hari ini kalau mau lihat. Untuk yang regulernya penuh semua untuk pemberangkatan hari ini. Penuh. Pantes. Dari Tajur bisa main ke sini loh. Iya. Sukses terus nih. Biar makin ramai penumpangnya. Biar lebarannya jadi. Kita jalan-jalan ngelihat di sekitar. Di sini banyak bis. Oh iya. Hari ini spesial guys, ditemani sama Mas Pauji. Bayar 300 buat nemenin keliling doang. Sinar Jaya juga ikut meramaikan. Ini tujuan Jogja. Ini baru sebagian kecil aja guys. Di sebelah sana tuh nanti masih banyak lagi. Ini Harapan Jaya Tulungagung Surabaya. Tapi cuman sampai Jogja. Oh ini untuk Jogja juga deh. Kirain yang Harapan ini tujuannya ke mana? Ini Jogja. Kirain kayak ini loh. Mana Surabaya apa Tulungagung? Ternyata enggak. Beli skincare? Beli lagi skincare. Kok rame ya? Kayak harus mudik ya? Tuh. Itu plat Vira sih. Oh, 26 OC utaranya. Patu Giman. Kita jalan. Ini ke Solo, aduh. Nggak ada yang ke Banyumanik ya? Oh, bukan Tronton nih. Ini ke Solo juga. Ini kemana? Ini Wonogiri. Kalau ini yang tujuan Solo, Agramas reguler 010 biasanya ngelain mana ya? Dan ini pasukan Madiun. Saya. Ini Madiun. Kesini semua nggak ada lagi guys. Penuh ya. Ini Prayogo Pariwisata tujuannya Wonosari. Cakep-cakep Pandawanya ya. Ini ada pasukan Rejeki Gemilang tujuan Demak. Jadi semalam diatur ulang lagi parkirannya. Soalnya nggak begini. Padang, yang belakang Padang. Ada yang sampai Padang juga. Padang itu bos. Mana? Itu Padang. Oh, iya. Padangnya bulan. Oh sumber alam ke Padang bos. Wah iya. Kepadangan. Oh iya ya. Rejeki Gemilang nih ada yang ke Demak, itu yang depan Demak. Ini Padang. Jauh juga mental yang dua ini. Belakangnya ada sumber alam 26 OC. 26 OC lagi ke Padang. Buat tujuan Padang. Oke,
Dan ini pasukan-pasukannya, kita arahnya salah nih, kita lawan matahari, guys. Harusnya dari depan sono, Pak. Muter aja dah. Muter. Jadi bagaimana tanggapan Mas Fauji setelah melihat banyaknya armada untuk arus mudik tahun ini? Ya, alhamdulillah. Jadilah lebaran ini. Jadi, ya. Jadi lebaran. Ya. Tapi bis-bis reguler bingung loh. Iya, cuma bis-bis reguler pada bingung semua. Penumpangnya diangkut ini kok. Di sini bingung. Di Jogja, Mahardika. Tasik ini, Tasik. Ini untuk armada yang tujuan ke Tasikmalaya. Sebelah sananya Yogyakarta ke Kebumen. Kebumen ngacak ya. Di sini juga ada Kebumen juga nih, Malika Kebumen, wisata. Kebumen ngacak. Biasanya Kebumen tuh diisi sama sumber alam. Cuman hari ini sumber alam wisata yang mudik gratisnya keberangkatannya dari Pulau Gebang, Pak. Pak, kalau jadi jajar gue ngikut. Itu tadi yang ke Padang aja, Pak. Yang ke Padang ke Jawa, nanti saya lebaran di sana yang ada. Enggak ya, apa-apa, Pak. 3 hari 3 malam kan, Pak, udah. Jadi mudik kali ini tuh diselenggarakan oleh Ditjen Hubungan Darat dan Mas Fauji Porman. Oh enggak, ini Budiman Pariwisata tujuan ke Tasik. Asli Tasik berarti ya? Jadi benar-benar warga Tasik tuh merasakan naik bis asli Tasik ke tujuan Tasik. Seperti itu, Pak Fauji? Iya. Ini yang tujuan Klaten. Banyak juga ya, gua sampai bingung mau mulai dari mana. Becek, guys. Ini ke Nabaru. Para. Oh, Nabire. Jadi ada banyak ya. Ini Jepara Via Selatan kali ya. Bener-bener full. Bis-bis malam, bis-bis pariwisata ini, semua. Ini Sukabumi, Pak. Ini Sukabumi. Ini gratis, Pak. Oh, kagak, ini suruh bayar konek ini. Sedih juga. Ini belakang tujuan Sukabumi reguler. Jepara, Klaten, Magelang. Macam-macam ya, Jepara, Klaten, Magelang. Solo, Wonogiri, sono. Surabaya, nggak Surabaya, sono. Gue nyari yang tujuan Semarang, Banyumanik, gitu kan. Kan bisa, Pak. Kau anggap aku. Mas, Pak. Ini masuk. Saya udah baru, Pak. Ini gratis. Parung Pariaman. Bis baru, Pak, bis baru. ANS tujuan. Tujuan mana ini? Pariaman ya, Padang. Padang. Gratis, Pak. Oh, bayar kayaknya kalau itu. Bayar. Masih di seputaran yang gratis ada di sini. Sampai sono, guys. Di sana ramai juga, ada panggung hiburan. Ini Surabaya, Pak. Depan Surabaya, Pak. Ini Surabayan. Surabaya. Jadi Jawa Tengah, Jawa Timur sampai Sumatera juga ada ya? Ada, Pak. Ada, Pak. Nah, ini guys, sensasinya mudik kayak gini nih. Bis datang langsung diserbu. Nah, ini sensasinya. Gila, langsung diserbu. Langsung, Mas. Nih guys, sensasinya mudik tuh yang di sini loh. Bis datang langsung serbu, rebutan. Sayangnya ada lagu, gue takut kena copyright YouTube gue. Aduh. Gak kelihatan. Jadi katanya telolet udah gak boleh ya. Cuman ini pas pelepasan ada suara telolet ya. Jadi gini, Boy. Jadi gimana, Boy? Mungkin terlalu banyak bisnya daripada polisinya. Tujuan mana nih ya? Jadi untuk bis ini yang baru sampai ini tujuannya ke Blora. Ini tim puter balik kayaknya nih, baru sampai sini. Kemarin habis ngantar mudik juga nih. Terus puter balik ke sini langsung gas lagi menuju Blora. Semoga sehat-sehat untuk para krunya. Nih Garin Trans. Kita lewatin bokong-bokongnya bis nih. Itu yang dinamakan rezeki numplok gitu, Boy. Nah, jadi setiap lebaran tuh gue lebih seneng jalan-jalan begini daripada ke pasar beli baju. Ya, yeah. Muter-muter nganterin bini beli baju kan. Tapi gue belum punya bini, Ding. Jadi belum tahu rasanya. Wow.
Dari tadi nanyain Semarang. Surabayanya. Tujuan Surabaya, Jogja. Jogja juga ada yang di sini juga ternyata. Jogja ada yang dari sini juga masih parkir sini. Kayaknya ada sih. Itu belakang Jogja. Belakang Jogja. Ini Solo. Dan ini ada TPD. TPD. Benar-benar unit baru semua untuk TPD. Cuman kayaknya masih banyak yang kosong. Tujuannya kemana kak dia? Kayak tebak-tebakan. Kata gue ke Bumen. Solo. Bumen. Jogja. TPD Jogja deh. Bumen kan? Gua. Ini pada pelek gua semua guys. Set. Pelek gosok semua guys. Kok rame ya? Kayak pasar loh. Pasar aja kalah bos. Iya bos. Jualan tadi gua jualan aku atau gitu. Rame ya. Ini yang akan pergi ke kampung halaman. Nggak tahu halaman berapa nih. Kita sampai ke titik paling depan. Ya nanti pelepasan dari sini sama yang dari awal tadi Harapan Jaya Patas. Ini masih banyak loh sampai ke sana-sana lagi. Ini HCS Trans yang bekas 27 Trans loh. Solo paling ya. Kita belum lihat panggungnya, arah ke panggungnya yuk. Gue mau foto dari depan tadi dulu, Ji. Oke, ini untuk barisan paling depan. Masih ada tujuan Jogja di depan sini ternyata. Sekarang kita jalan mengarah ke panggung hiburannya. Yuk, Pak. Di mana? Cipali. Ini Solo, Solo. Ini kalau udah parwis sudah begini, udah keluar berarti tandanya lebaran sudah di depan mata guys. Terus bagaimana nasib reguler? Saya tidak tahu guys. Emang bener sih, adanya mudik gratis itu pro dan kontra sebenarnya ya? Iya. Enggak? Ada yang diuntungkan, ada juga yang dirugikan. Iya, betul. Tapi ya kembali lagi untuk kesejahteraan masyarakat lah. Solo lagi, Solo. Solo, lo. Rame kayak pasar malam ya. Dan ini pasukan tujuan Solo. Di sebelahnya bis Bimo itu tujuannya Yogyakarta. Kalau ini sahabat tujuan Solo juga nih. Yang datang kemarin sore. Dan ini untuk tujuan Garut. Depannya Big Bird itu tujuan mana kita lihat nanti. Kalau yang di sana yang baru datang tadi kan Blora. Ini untuk yang tujuan Garut. Dia cuma satu mobil ternyata. Satu bis. Yang lainnya ada banyak untuk Jogja, Solo, Madiun, Surabaya. Ternyata Big Bird ini Blora. Yang tadi sana mana? Blora juga. Oh, Blora juga yang baru datang ya, Deng. Berarti seluruh Big Bird ini tujuannya ke Blora. Oh, enggak. Ini Pati. Nah, ini ada yang Pati juga. Tapi backlet ya. Ini Rian tujuan Cilacap. Pasukan bisa asli Cilacap sih. Ya, Rian Cilacap kan ya? Cilacap asli. Pati. Terima kasih Kementerian Perhubungan 1, 2, 3. Jadi nggak cuman langsung berangkat aja, di sini ada hiburannya juga. Kemungkinan berangkatnya itu sekitar jam 11-an nanti. So you can't wait. So what is it?
ATB Sinar Jaya sudah mulai jadi armada bantuan Sinar Jaya. Ini lawan matahari ya. Yuk kita balik lagi. Seh capek juga ya muter-muter gini doang. Tuh Sinar Jaya guys. Wah double decker Rosalia belakangnya. Pramugarinya siapa nih? Pengen foto gua. Pengen foto siapa ini? Dia kalau gak ada bininya parah loh. Ini pramugari. Selamat ya. Jangan buru-buru ya. Gak apa-apa lah. Siapa lagi yang parkir? Wah Sinar Jaya salah masuk tuh. Oh gak parkir ya di situ ya? Dia mau parkir ya. Jalur keberangkatan tetap buat bis reguler kan yang di sana? Iya buat reguler kawan. Wah ini Semarang guys. Gua baru ngeliat. Ini ada bis Rosalia double decker. Kalau ini bukan mudik gratis, reguler. Blitar Solo Jogja. Oh, udah masuk jajar ya? Tinggal lurus doang ya? Pramugara nggak pakai pramugari? Itu wipernya nggak apa begitu? Kayaknya kayak agak lain. Boyolali. Semarang di deretan sini Semarang nih. Sawung Manis, Jaya Putra Trans. Jadi benar-benar dipenuhi oleh pariwisata. Kalau ini reguler Wonogiri. Berangkat nanti siang nih. Semarang lagi. Gua enggak mau ke Semarang itu. Udah pernah. Dari tadi nanya Semarang dulu di mana aja enggak mau. Oh, terus enggak beneran lu Ji gua. Yo yo. Balik lagi ke sini Kebumen, Tasik. Jadi dari banyaknya bis di sini yang saya paling senengin ini nih armadanya nih. Mahardika single glass. Yurendra. SR3 Panorama loh ini. Ribbon, keren juga sih unitnya. Kalau ini yang SAD-nya. Tapi gue lebih seneng ini panorama ya? Panorama. Panoramik. Kalau panoramik kereta ya? Kita lihat bis tujuan Padang, ini ada 3 bis. Paling belakang Sumber Alam. Dan jangan ke Padang juga ini. Kita lihat nanti. Kita acak-acak krunya mana ya? Pandawa paling rame ya. Nggak ada obat. Unitnya keluar semua kayak Pandawa. Ini Padang juga. Ini Jati Padang Pasar Minggu tujuannya. Jati Padang. Padangnya Jati Padang kan. Kita ke sini, kita menuju ke Sumber Alam. Sumber Alam. Jadi gini boy. Ah, krunya lagi tidur, guys. Masih pang. Kita kembali lagi sudah ke depan lagi. Jadi depannya tuh ada ini sama yang tadi. Bingung makanya. Madepnya semua arah ke jalur keluar semua. Tetap yang paling istimewa tuh ini kalau menurut saya nih. Bis AKDP, APTB mesin depan ya. Buat mudik gratis, tujuan Solo, ada yang ke Jogja juga. Saya kira Harapan Jaya ini buat ke Surabaya atau Tulungagung. Ternyata tidak. Kita jumpa sama dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Tony. Pak Tony. Ini punya wilayah Jakarta. Harapan Jaya ada berapa unit, Pak, yang dikerahkan untuk arus mudik? Yang ini ya, yang mudik gratis ya? Mudik gratis lumayan banyak. Dari Pemprov Jabar itu ada 12 unit. Ada 12 unit? Dari kementerian kita ikut partisipasi lah. Ada sekitar 10-15 unit. 10 sampai 15 unit tuh berarti banyak juga ya. Itu yang untuk perbantuan mudik gratis. Ya. Yang reguler juga jalan semua ya reguler untuk semuanya kita udah full tim. Semuanya sudah jalan dari H-7 kemarin. Berarti benar-benar jadi nih ya lebaran ya. Ya mudah-mudahan. Kita jangan sampai diundur. Oke, sukses terus Pak. Semoga makin lancar Harapan Jaya dan makin sukses buat semuanya. Oke. Kita sudah keliling-keliling, sudah muter-muter ngelihat bis-bis yang persiapan berangkat. Berarti tinggal nunggu pelepasan aja ya.
Tinggal nunggu keberangkatan. Bagaimana Mas Fauzi? Padahal yang mau pelepasan kan Bang Ibul ya kan. Bang Ibul ini udah diangkat dari kementerian. Kementerian apa? Padahal dia sudah suruh ngelepas tapi baru datang gara-gara berbangun tidur. Iya, habis sahur ya. Jadi kita tinggal nunggu jam keberangkatan. Kalau ngomong sama dia itu enggak jelas. Bangke emang, bangke. Kita nunggu nanti keberangkatan semua bis menuju ke Jawa Tengah, Jawa Timur sampai ada yang ke Sumatera. Sudah mulai ada peninjauan. Ini Januar nih dari kecil ngeselin bocah nih. Pita-pitna orang mulu. Mana rokok? Kagak ada yang rokok. Sebelum pelepasan diadakan foto bersama dulu dari anggota Disub dan kepolisian. Cuman mania berdua. Enggak pantas foto di sana. Wah, wow, iya kalau ini bis mania, guys. Dia cuma dia nggak jelas pak dari korwil mana ya kan. Nanti kita bahas lah. Ini harus kita tarik ke pusat ini. Bahaya ini. Takutnya jadi kompornya anak-anak. Nggak kena antik. Boleh kenalan nggak? Hah? Aku pengen kenal kamu tapi aku nggak bisa mendekatimu. Kan ada hati lain yang harus dijaga. lu mau kemana? Mudik. Nanti ya. Nanti aku matiin dulu kameranya baru aku ikut. Oke, persiapan keberangkatan dari sisi barat. Jadi nggak semua diberangkatin, sebagian-sebagian dulu. Karena kalau berangkat semua, bakalan macet parah di jalan. Oke, berangkat. Jawa Timuran. Tujuan Solo. Oke. Sedikit dulu yang diberangkatkan. Jam PPT mana? Kok gak dibunyiin sih? Nah, gitu. Jawa Timuran nih kan. Jam PPT, jam PPT. Jam PPT mas. Ini sama nih, tadi bunyiin juga deh terakhir. Jam PPT, jam PPT. Enggak ya. Enggak. Nah gitu. Ternyata kita jadi kayak gini yang jadi bocah sering di jalan ya. Oke, sambil nunggu bis-bis yang lain berangkat. Ini tadi baru hanya sebagian kecil aja yang berangkat. Yang lainnya belum. Kita masuk dulu ke dalam terminal. Kita lihat situasi agen di dalam sama bis-bis yang ada di dalam terminal. Untuk kondisi agen nggak begitu ramai ya, karena penumpangnya udah diangkut sama yang mudik gratis. Jadi kondisinya sekarang ya seperti ini. Halo, ya, bisnya penuh semua jadinya nyantai ya. Halo mas, bagaimana penumpang hari ini? Ramai? Lonjakan sedikit. Lonjakan sedikit. Yang lonjak banyak mana noh? Oke,
kloter keduanya sudah diberangkatkan. Kali ini sepertinya semuanya diberangkatin semua nih. Sragen, tapi Sriwijaya banyak banget guys. Nah, ini tim pasukan tujuan Surabaya. Paling jauh nih. Seat 23 loh, sampai Surabaya. Aduh, lumayan berasa ini. Seat 23 tujuan Surabaya. Ini Sedia Mulia Pariwisata. Yang parkir di paling belakang belum ada yang bergerak. Dan di sini udah banyak banget. Semarang, ini yang tujuan Semarang. Wih, sepok-sepok. Surabaya lagi, Budi Luhur Sejati. Ini Sedia Mulia Solo.
IPD Kebumen. Ini ada yang lucu nih. Dia bawa telepon sendiri. Karena Basuri dilarang, dia bawa trompet apa? Trompet tukang roti. Satria Kirani, tujuan Solo. DGR Trans Surabaya. Gantinya ada lalat nih. Ada yang ganteng selain gua? Lu yang lu cari apa? Dari banyaknya bis ini? Anjir, nyari yang ganteng. Semarang. Gak habis-habis dari tadi. Oh iya, itu dia yang tujuannya Jogja kok. Tadi pakai baju hijau, pakai headset. Ini aja. Oh iya ya. Kagak pulang dia. Udah dibohongin deh. Oh, di belakang. Ntar yang biru didiriin ya. Apanya didiriin? Ya, ini gue udah berdiri dari tadi. Oh, ya.
Budiman Tasik. Ini minta di syuting juga. Ini yang bener aja. Tanya, bang gratis bang ini bentar. Ini tanya, bang gratis? Iya gratis. Gratis? Ya. Oke. Oh, ini agak ramas. Tujuan Solo. Sisi dari Pekalongan ya. Ini Solo. Tuh banyak yang kosong tuh. Buset. Banyak banget yang kosong. Ternyata banyak yang kosong juga ya. Wonogiri Pandawa 87. Madiun. Terakhir. Sedikit lagi. Keramas Solo. Kestran Yogyakarta. Tim-tim Yogyakarta ini kosong nih. Kacanya ditutup. Biar enggak kelihatan. Oke. Dan ini bis yang terakhir. 160 bus.
Kalau nggak percaya hitung aja tuh videonya. Infonya segitu sih. Oke. Dan videonya saya akhirin sampai di sini ya. Makasih buat teman-teman yang udah ngikutin video saya dari Walinggayur. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Dan nantikan video saya selanjutnya. Terima kasih. Beres.